Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Hourplay. Di sini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat game. Oke, sesuai janji saya dengan 100 subscriber ini, terima kasih sudah mendukung saya sampai sekarang. Oke, kita akan mencoba membuat game dengan aplikasi Unreal Engine. Unreal Engine. Oke, Unreal Engine ini adalah aplikasi gratis untuk membuat game ya. Kalian bisa download dari sini atau melalui Epic Game Launcher. Itu ketuanya sih, mungkin kita mungkin suruh download Epic Game Launcher. Oke, setelah kita download Unreal Engine ya. Oke, terus, terus, terus. Oke, ini rekomendasi requirement minimal 8 GB ROM Windows 10. Untuk Mac OS ya, ini untuk Apple, Linux, untuk oke, kita memang suruh untuk mendownload melalui Epic Game Launcher. So, kita langsung saja buka Unreal Engine kita. Oke, ini adalah tampilan awal dari Unreal Engine untuk buat game. Oke, untuk kita kan, saya kan sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk buat latihan-latihan saja sih. Oke, kita akan membuat new project category. Oke, kita masuk ke dalam game. Untuk membuat game, untuk buat film, televisi, atau live event, kita bisa klik yang ini. Untuk arsitektur, engineering, dan construction, konstruksi itu bisa ini, klik yang ini. Untuk otomotif, otomotif produk atau manufaktur, bisa klik yang ini. Jadi kalau kita milih game, kita klik ini ya. Oke, next. Oke, di sini kita diberikan beberapa tampilan game. First person, ini untuk first person, tahulah ya, first person kayak Call of Duty gitu. Ya, flying ini kayaknya untuk yang kapal terbang gitu, pesawat terbang perang itu. Untuk puzzle saya belum tahu ini puzzle buat apa. Rolling juga belum tahu ini rolling mungkin buat bowling mungkin. Ini third person, third person yang paling populer adalah first person dan third person. Top down ini jarang dipakai sih, top down twin stick jarang, handheld ini kurang tahu sih, ini kayaknya VR sih. Side ini sering dipakai di game HP. Tau lah ya, game HP yang dua dimensi itu kayak gini, kayak Super Mario lah ini. Oke, vehicle ini untuk vehicle, ini VR, ini vehicle advance kayaknya untuk balapan sih. Oke, kita akan pilih third person. Untuk blueprintnya kita pakai blueprint, quality kita maksimum kan, resistance disable, kita disable aja ray tracingnya kita disable. Untuk desktopnya kita pakai desktop and console. Starter content harus start. Oke. Oke, read project. Oke, karena saya sudah buat, kita akan buat buka ini aja ya. Terpaksa memori saya penuh. Oke. Oke, kita latihan game di sini. Oke, ini adalah tampilan awal. Oke, baiklah, ini adalah tampilan awal untuk cara membuat game di Unreal Engine. Tampilannya seperti ini. Di sini adalah karakter kita. Untuk menggerakkannya kita pakai klik kanan dan WASD. Ini adalah karakter kita. Kita bisa juga menggerakkannya dengan klik play, dan kita bisa menggerakkan karakter ini. Oke. Ini untuk melihat mapnya apakah bisa digunakan apa enggak. Oke, untuk keluar kita bisa klik escape. Oke, di sini kita akan membuat mapnya seperti kita coba akan mencoba meniru game War Simulator. Oke, pertama-tama kita akan buat new level. Oke, kita ada default theme of day VR basic. Kita nggak bakal pilih VR basic TMT, mungkin kita kalau ke default theme of the day, kita bakal default aja dulu yang lebih mudah. Oke, baiklah, ini adalah dasarnya dari default. Kita diberikan
map sebesar ini. Oke, map sebesar ini itu nggak bakal cukup. Kita akan buatnya lebih besar. Taruh di sini, mungkin ini sih. Tapi sekarang sih aku pakai landmark ini. Oh, untuk skillnya kita coba. Oke. Dua kali lipatnya, oke. Mungkin segini cukup lah ya, oke. Kalian tahu masih ingat tekstur jalanan dari game War Simulator? Oke. Di sini saya sudah mendapatkan material untuk bricknya. Wah, berat ini mungkin. Nah, dari mana saya dapat ini? Oke, di Epic Game Launcher. Setiap bulan itu kita dikasihkan material secara gratis. 5 random. Kita nggak milih sih, random sih. Oke. Dan kebetulan saya juga sudah mendapatkan material ini. Ah, ini adalah jejak jalan yang ada di material ini. Oke. Ya agak jelek sih ya. It's not good. It's not good. Kita bisa ganti. Oke, ini batu-batuan ini mungkin bisa dipakai juga sih. Tinggal tarik-tarik gini, tinggal tarik-tarik gini ya. Permasalahannya di sini kalau kita pakai yang gambar rumah ini floor atau yang di sini basic itu kita nggak bisa naik turunkan semau kita sih. Kalau kita panjangin kayak gini. Oke, correct me if I'm wrong. Kita kalau panjangin kayak gini ini bakal jelek sih. Nah, kalau panjangnya gini bakal jelek sih. Kalau ketiga, oh agak jelek. Empat, oke kan jelek kan, nggak bisa kita bisa ngatur apa ya posisi kita, harus kotak sih. Ah, kalau itu kita akan buat dia bagus dulu. Oke, kita cari pet yang cocok untuk jalanan di sini. Oke, ini udah buka. Oke, di sini kita mendapatkannya secara gratis. Aku mendapatkannya di 25 kali brick platform satu seamless kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini, yes ini. Aku mendapatkan ini berapa ya ini? Kalau sudah dapat kita tinggal add project. Terus kita taruh di project kita latihan. Ini kan judulnya latihan ya. Latihan untuk buat game. Oke. Oke, ini ya kalian tahu lah ini jalanan pas di sekolah-sekolah lah, pavingan di sekolah-sekolah atau di jalan-jalan perumahan gitu pasti gini. Oke, untuk harganya berapa ya, aku kurang tahu sih, ini udah kebeli sih. Oke, marketplace kita lihat free, kita bisa ngecek free. Free for the moon, free for the moon itu kalau kalau nggak salah masih ada nggak ya. Oke, kita udah, kita belum dapat, kita belum beli yang ini ya. Itu 2, 3, 4 nih, oke. Oke, stone pin force aku mungkin butuh sih. Jadi aku masukkan semua aja. Mumpung gratis di bulan ini. Oke, kita udah masukkan semua, 5. Nice, check out. Siapa yang gak mau gratis? Oke lah, continue aja. Udah dan selalu internet-internet itu lot ya. Astaga. Oke, ini ada 5 material yang kita beli. Harga aslinya adalah 4.815.939. Oke, subtotalnya kita karena free for the month. Harganya di 0. Free. Siapa yang gak mau 4 juta? Kita didiskon 4.815. Anjir. Siapa yang gak mau? Mau lah. Itu yang memudahkan gamer-gamer yang harusnya bisa berkembang. Oke, kita masukkan. Nah, kita akan pakai yang ini. Might Brick Wall Volume 1. Oke. Kalau kita gak mau pakai yang ini, kita bakal pakai yang geometri. Geometri itu
adalah paling bagus sih untuk dipakai kasih material gini. Tapi masalahnya ini gak bisa dimasukin sini. Oke, ini gak bisa dimasukin sini. Dia cuma bisa dimasukkan pada basic seperti empty pawn. No 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 empty pawn. Kita buat silinder aja. Oke, kita buat silinder. Ini cuma bisa dimasukin ini silinder. Why? Dan kayaknya nggak bagus juga sih. Kalau gitu kita akan mencoba membuatnya sendiri. Oke, kita membuat white brick wall. Oke, kalian bisa bingung kan? Bingung sendiri kan kalau gini? Ice. Jangan kira aku gak bingung. Oke, kita akan copy. Oke, di sini kita akan buatnya seperti ini. Karena kita udah punya, aslinya aku udah punya sini. Oke, kita akan buat dari nol lagi tekstur. Kita juga delete-delete aja dulu. Kita taruh sini aja. Oke, main perform 1.8.3. Oke. Kita buat new material. New material ini masih kosong, jadi gak ada warna, gak ada apa, makanya warnanya gelap. Kalau kita taruh sini, warnanya akan gelap. Oke, kita perlu semua ini. Kita perlu semua ini. Why? Oke, mana new material kita? Bukan ini. Ini kamu bukan. Ini bukan. Yang tadi yang gelap. Ini yang new material ini. Oke, kita buat dari nol. Oke. Gak bisa copy kah? Kita perlu 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Copy, gak bisa. Berarti aku harus masukin satu per satu berarti. Ini bisa? Gak bisa ya? Oke, kita harus masukin satu per satu ke sini. Kita konten. Material part texture. Oke, untuk teksturnya kita nyari ya. Kita tuarnya abu-abu. Kayak kalau nggak salah ini sih. Oke, kita coba pasangkan warnanya. Base color. Oke, nice. Kita pakai yang ini. Terus red apa ini? Untuk warna hitamnya. Untuk warna ininya. Ada konsentrat. Ini apa ini konsentrat? Aku kurang tahu. Kita akan lihat dulu konsentrat nanti masuk mana. Ini saya buat ini. Oke, okay. Take konsentrat. Oke, okay. No, no, no. Oke, okay. Kita udah punya semua materialnya, tinggal pasang. Oke, okay, kita nyari dulu. Oh, ini ada konsentrat. Oke, okay, ada konsentratnya. Konsentrat itu masuk sini. Oke, kita akan tiru tekstur objek konsentrat dua konsentrat ini kita masukkan. Coba kita masukkan dulu. Kita lepas. Aslinya nggak pakai konsentrat bisa sih, simple. Simpelnya gini, ini basic. Terus yang biru ini kemana? Ini aku lupa. Set. Yang biru ini ke normal, ini ke sini, ke sini normal. Oke, ini ke normal, biru ini ke normal. Terus yang hitam coklat ini ke specular. Yang putih
ke word displacement, new word displacement, word. Oke, kita nggak perlu pakai word displacement ya. Ambil conclusion, putih ini ngambil conclusion. Oke, terus kita copy material scale. Copy paste. Oke, nice. Oke, kita tiru aja dulu hasilnya bagaimana. Next. Oh, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Kita lepas, kita world displacement. Oke. Kita apply, nice. Oke, kita lihat tekstur kita. Oke, nice. Teksturnya sudah bisa dilihat di sini. Di sini kita dia bisa menyatu dengan geometri. Yang material kita kasih nama jalan. Oke, nice. Kita pakai jalan ini. Nice. Nah, kenapa aku pengen pakai geometri? Oke, geometri itu lebih gampang untuk diatur. Contohnya, ini gak pakai inilah, ini oke, move. Nah, ini kita ukurnya pakai ketinggian 50. Oke. Dan kita pakai panjang ini 10 aja lah, ya, 10 lah. Ini cukup lah ya, cukup cukup. Coba kita pakai panjang 500. Oke. Di geometri ini, meskipun ini panjangnya berubah ke 500, dia nggak molor. Sedangkan kalau yang ini floor, kita coba 0,5, 0,5, 0,5. Oke. Sedangkan kalau yang floor ini, floor ini misalnya kalau ini berubah beda satu, dia molor, jelek. Makanya aku lebih suka pakai geometri ya, meskipun ini floor lo ya. Oke, soalnya mungkin bisa koreksi kalau aku salah. Oke, next kita hide dulu. Kau nggak pakai sih. Oke, untuk mapnya kita pakai ukuran 1000 kali 1000. Oke, di sini adalah ukurannya. Kita coba play. Oh, orangnya masih di bawah. Naikin dulu, naikin dulu. Oh, mungkin ini turunin aja. Oke, nice. Oke, di sini kita lihat bloknya kayaknya kebesaran sih. Bloknya kebesaran kan ya. Oke. Kita bisa atur bloknya dengan cara klik ini. Diffusion scale, default frame-nya kita ganti 5. Play. Aku pengen ukuran bloknya itu sesuai dengan kaki kita. Nice. Coba kita nginjak. Oke lah, sama lah ya, oke. Ukurannya lebih kecil dan lebih realistis lah. Nice, tapi ini ada panel cahaya yang kurang mengenakan sih. Oke, aku coba kan tambahkan sedikit roughness sama metallic. Tambahkan metallic sama roughness. Oke, kita apply. Gimana hasilnya? Harusnya nggak terlalu mantul lah ya. Nggak terlalu mantul lah ya. Tadi terlalu mantul sih sayangnya kan.
gak terlalu mantul lah. Yes, yes, this is, ya, ini sesuai. Oke, untuk jalan kita udah selesai. Oke, nextnya kita akan membuat tempatnya waret kita tuh. Oke, untuk next, aku akan skip untuk pembuatan apa rumahnya. Kalau pengen lihat videonya, kita bisa lihat videonya di YouTube saya lagi. Dengan apa speed apa ya speed make apa ya speed make gimana ya buat cepat lah, soalnya aku pakai aplikasi lain bukan di handphone lagi. Oke, kita skip aja dari sini. Kita akan membuat rumahnya di sini, waretnya di sini. Oke, kita save dulu, save all, save select. Kayaknya kita ganti nama latihan, latihan map. Oke, save. Nice. Oke. Oke, di sini kita sudah memiliki apa? Aset 3 dimensi dari warna simulator itu kita buat cepat mungkin ya, jadi nggak perlu apa, masih belum ada warnanya, nanti pewarnaan terakhir aja ya, texturing terakhir aja. Dan kita membuatnya dua lantai, ini dua lantai. Aku kasih tangga, mungkin tangganya mungkin akan apa ya, akan agak agak jelek sih. Oke, kita cari dulu di mana konyumannya 3D. Kita di aku usahanya di sini sih tadi. Oke, ini warna simulator. Oke, kita buat folder lagi, ini building, building. Building di sini kita taruh langsung aja. Seru. Kita nggak pakai sekitar lama, kita habis coins. No no no, bisa sih, tapi kita nggak ada apa ini information. No 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 no, import all. Okay, let's mounting group more than has degraded threshold setting. Okay, nah it's no problem sih. Okay, kita sudah memiliki itu. Kita taruh sini semua dan akhirnya taruh. Ini adalah warnet kita yang masih belum ada warnanya sih. Oke, kita naikkan dikit buat lantainya. Semuanya bro, nice. Gak nice sih, ini kenaikan dikit, agak naik dikit sih ini. Yup, agak naik dikit, kita turunin dikit. 60 better sih, 60 60 kayaknya. Ini kameranya kecepetan sih. 3 3. Oke lah, better better better, gak apa-apa, masih kurang kena berat. Oke, kita naikin dikit, 61. Oh, 61 enggak, 62. 60 ya. Kita naikin dikit aja. 62. Oke, okay, nice, 61. Oke, okay, better. Jadi gak ada perbedaan dikit lah ya. Oke, okay, kita coba dulu masukin ruangannya. Soalnya kalau building itu jatuh, nggak ada dasarnya bro. Ini oke lah. Oh ini terlalu cepat, terlalu cepat, terlalu cepat, 7 terlalu cepat. Oke, untuk yang ini kayaknya nggak bisa dibuat tanjakan sih ya. Oke, kita coba buat
Kalau ini bisa diinjak apa enggak? Bukan, bukan ini nih. Player akan injak ini. Oke, mice gak ada. Mice gak ada apa? Mice gak ada apa itu? Gak ada isinya sih, mice. So, kita akan menggantinya mesh. Kita akan perbaiki dulu building. Langsung aja kita perbaiki di sini. Oke, kita akan delete mesh-nya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita turunkan. Nice. Oke, kita X. No, yo. Oke, ini su. Kita kecilkan dulu. X. Agak terlalu besar sih. X. Oke, kita perbaiki dengan editing. Masukkan dikit. Oke, nice. Ini masukkan dikit. Nice. Mungkin agak turunin dikit. Enggak sih, kita ini bukan itu ya, ini building. So, kita bisa turunin dikit. Nice. Better. Tapi agak aneh sih. Mending ininya aja yang dinaikin. Oke, ini aja yang dinaikin. Jadi kita naikkan dulu. Oke, nice. Bersih. Bersih-bersih. Untuk floor kedua kita akan buat lagi. Naikkan dulu. Oke, nice. Kita edit. Ya, hide, kita hide dulu. Anggap aja ini belum ada. Oke, kita naikkan lagi. Edit, kita bisa edit sih. Hide, oke, better. Oke, edit. Oke, nice. Kita pendekkan dikit. Oke. Oke, lagi nih. Gini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Yalah, better, better, better. Di sini aku akan coba untuk nggak buat ini apa ya, nyatu di sini. Jadi aku akan buat lagi cube. Aku akan buat lagi cube. Takutnya nanti pas aku nyambung di sini kita nggak bisa naik ke atas. Dan one point penting lagi, tangganya apakah bisa dipakai? That's it. Kita akan cari tahu nanti. Kalau nggak bisa dipakai, bakal kita ombak lagi. Pakai sama ini satu enggak sih? Ini aku hide dulu. Oke, kita akan edit. Dulu ini kita seret. Masukkan sini. Masukkan sini, masuk. Oke, nice. Oke, untuk pintu depan kita hilangin dulu. Oke, kita hide, edit. Kita taruh sini. Better. Oke, better. Nice, 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 nice. Masukin semua. Harusnya udah jadi. Oke, nice, better. Sekarang tinggal finishing untuk membuat atap. Atapnya simpel aja ya, kotak. Oke, nice. Gini aja ya, cukup. Oke, naik dikit. Oke, shift, save. Kita export ke FBX. Oke, untuk exportnya kita pakai copy full.
bla 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 bla, Flight Simulator 2, Xbox FPX, nice. Oke, kalau sudah kita bisa masuk ke sini lagi. Ini kita delete aja. Oke, nice, kita delete aja ya. Delete. Delete, bro. Delete. Force delete. So, force delete. Oke, kita pakai yang nomor 2. Sebelum kita taruh, kita benerin dulu. Karakter kita di mana, bro? Isio. Sio isio. Oke. Oke, kita masukkan sini. Oke, seperti biasa kita skill utama sih tak perlu. Kemudian nggak perlu ke import all. Oke, nice. Kita taruh lagi warnet kita. Oke. Oke, ini mungkin lebih better sih. Oke, kita taruh agak tengah dikit. Mungkin ukurannya mungkin aku bisa perbesar 2 kali lah ya. Oke. Kebesaran enggaknya 1,5. Soalnya tadi orangnya agak kekecilan sih. Oke, nice, kita coba masuk ke warnet kita. Tung 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 tung. Ya, ini better. Tapi agak sempit sih. Oke, enggak apa-apa lah. Ah. Oh ya, ini kita masih nemu standing, bung. Kita masih nemu standing, why? Ini nggak bisa, kita masih nembus dinding. Why? Oke, okay. Aku akan perlebar aja jalannya. Jadi 2.000, 5.000, 5.000. Nice, segini aja ya. Oke, okay. Masuk. Oke, okay. Percobaan kedua. Dan dong. Kita masih nembus dinding. Oke, okay, dindingnya ini rusak ya. Apakah kita bisa naik tangga? Oke, okay, kita juga nembus tangga, bro. Ini cuma bayangan sih. Wah, ini kok lembus banget. Aku gak pengen nembus sih ini. Ini aku gak pengen nembus sih ini. Oke, wah, kok nembus. Wah, kok nembus. Oke, kita akan delete semua dulu. Mungkin aku membuat kesalahan sih. Kita delete semua. Ini kita juga delete. Force delete. Nice, kita masukkan lagi simulator 2. Untuk ini adalah segala terlemah, kita generate missing collision. Oke, okay. Kita coba lagi. Oke, okay. Kita masuk. Apakah nembus? Oh, nice. Tapi kita nggak bisa masuk. Kita perbesar 1,5. Oke, okay. Mau kita masuk. Apakah kita bisa masuk? Oh, nice. Orangnya bisa. Tapi tangganya kekecilan sih. Dan kemungkinan kita nggak bisa pakai tangga juga. Tangganya mungkin aku akan gedein dikit. Ya, tangganya kekecilan, bro.
Oke lah, nice, nice, nice. Kita udah masuk. Oke, ini ada luar simulator kita. Oh, nice, ini dalam, dalam. Mungkin kurang lebar sih. Oke, gak apa lah. Oke, gak apa, gak apa. Tangannya mungkin kita perbaiki dulu. Oke. Jadi untuk ekspornya seperti itu. Oke, untuk next selanjutnya kita akan membuat petanya dulu. Untuk karakternya nanti kita akan buatnya, kita bisa buat manual atau kita bisa download aja karakter. Kalau download itu lebih mudah sih, soalnya kita sudah disediakan animasi dan desain 3D-nya. Kalau untuk karakter yang lain mungkin nggak bisa sih. Ini bisa masuk. Oke, nice. Tapi ini agak aneh. Yes, ini agak aneh. Yup, ini agak aneh. Oke, sekian dari video pembuatan game kali ini untuk pembuatan map, pembuatan apa, bangunan warnet simulator untuk bagian pertama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Goodbye.